Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia Setelah MotoGP Mandalika yang berjalan cukup sukses Maka malam ini untuk MotoGP akan digelar di sirkuit Ternas de Rio Hondo, Argentina Dengan pole position Alex Espagaro Sirkuit Ternas de Rio Hondo terletak 6 km dari kota yang beri nama tempat tersebut Yaitu di Provinsi Santiago del Estero Sirkuit Ternas de Rio Hondo pertama kali menjadi tuan rumah kejuaraan dunia MotoGP pada tahun 2014 Lintasan balap sirkuit ini memiliki 14 tikungan dengan rincian 5 ke kiri dan 9 lainnya mengarah ke kanan. Sirkuit MotoGP Argentina ini memiliki panjang lintasan 4,8 km dengan trek lurus terpanjang mencapai 1076 meter. Menariknya, Ternas di Rio Hondo menjadi sirkuit dengan trek lurus terpanjang keempat di MotoGP 2022 ini. Untuk MotoGP malam ini, selain akan ditayangkan di channel berbayar Sport TV, juga akan ditayangkan oleh Trans 7. Untuk Trans 7 dikarenakan keterbatasan hak siar, berkemungkinan akan diacak seperti pada perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika yang lalu. Namun tidak perlu khawatir, untuk tetap dapat menyaksikan tayangan tersebut dapat disaksikan di channel FIT pada satelit Asiasat 5 c dengan frekuensi dan simbol red sebagai berikut. Berikut ini biske untuk channel FIT tersebut. Baik, semoga saja informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.